kelihatannya gurih banget nih guys. Wih, enak banget. Yang jelas di sini halal guys. Rame banget guys. Ini 1000. Yang ini 1000. Terus? Salomenya itu gurih. Terus bumbu kacangnya itu juga gurih guys. Ketemu lagi dengan saya David Doni di sini. Ah, sekarang aku sama temanku nih, Ace. Kita lagi ada di mana, Ce? Di Taman Nostalgia. Ah, Taman Nostalgia atau Tamnos Kupang. Ah, ini kalian udah pada tahu mungkin nih. Kita lagi mau beli apa, Ce? Salome. Ah, Salome yang legend. Kalian penasaran Salome legendnya Kupang? Ayo kita beli. Nah, di belakang tuh. Ayo kita beli, Ce. Tamnos Kupang sore hari. Katanya gurih banget nih guys, gurih pol nih. Ini bukanya jam berapa sih mas? Dari jam 2. Oh jam 2 siang. Masa kayak Jawa ya mas? Iya. Oh jam ini pun di mas? Seragen. Oh Seragen, oh bapakku Seragen mas. Mbakku Seragen. Oh Karangasri apa ya? Aku lali ngundang mbakku deh. Oke mas, ini legend banget kayaknya mas. Aku lihat-lihat di ini YouTube. Bukanya jam berapa tadi mas? Jam 2 siang. Jam 2 siang ya? Wih, enak banget. Yang jelas di sini halal guys, jangan khawatir. Halal ya mas? Halal. Nah, ini sejak kapan mas dibuka mas? Kalau tempat ini semenjak taman ya mas? Semenjak taman dibuka. Semenjak taman Tamnos dibuka? Nah. Oke. Terus omong-omong kayak gini, jualnya apa sih? Per porsi atau per? Per biji. Per biji? Per biji berapa? Yang besar ini 1000. Yang ini 1000. Terus? Ini 1000 tahunnya. Tahu 1000. Yang kecil ini mas? 500 ya? 500 guys. Wih, mantep banget. Terus ini berarti komposisinya apa ya mas? Daging sapi? Daging sapi sama tepung kanji. Sama tepung kanji ya? Wih, mantep banget. Nah, guys, ini kalau di apa namanya? Bungkus ini bumbunya udah di ponto-ponto gini namanya. Prasmanan? Iya, Prasmanan ya? Oh, ambil sambalnya Prasmanan. Oke, okay, guys. Ini sambalnya enak banget nih, guys. Ini sambal kacang. Sambal kacang, terus ini ada apa namanya? Saus. Oh, ramai banget, guys. Asli, guys. Ramainya full. Guys, aku mau nyoba. Oke guys, jadi aku sama temanku ini Ace, buat videograferku. Kita ini beli berapa tadi, Cek? 125. 125.000 nih guys. Woi. Ini kita beli buat teman-teman kantor nih. Woi, banyak. Nanti kita apa namanya? Pesta Salome. Pesta Salome di kantor. Nah, sebelum sampai kantor, aku mau nyicipi dulu guys. Aku mau nyicipi kayak apa sih? Salome yang legend banget di Jepang. Aku udah ambil nih. Pakai apa namanya? Bumbu kacangnya. Kita coba ya, guys. Cocol guys, cocol. Halal guys. Gurih enggak? Mantap. Mantap banget. Apa namanya? Rekomendasi banget. Jadi salomenya itu gurih. Terus bumbu kacangnya itu juga gurih, guys. Kalau kalian pengen tambah pedes, kalau mau takol atau pengen tambah belum, cocok bisa.
Atau kalau mau tambah tahu bisa. Tadi tahunnya kalau nggak salah seribuan ya, Cak? Iya, seribuan. Jadi salome yang ini kecil ini. Ini yang 500-an. 500, iya, 500. Ini yang 500-an, tadi salome yang gede itu seribuan. Terus tahunnya seribuan. Jadi ngitungnya di sini itu per biji. Kalian mau beli berapa itu dihitung per biji. Nah, coba lagi ya, Guys. Coba, mantap, mantap. Mantap. Coba dengerin nyesnya. Pengen kalian deh. Oke. Ngomong-ngomong, salomnya apa namanya nih, Cik? Oh, tambah, Guys. Ini tambah lagi bumbu kacang biar mantap. Oke. Maturun, Bu. Kasih, Bu. Ini ternyata bakulnya sekampung sama Mbakku di Seragen ya, Bu. Seragen. Nah, tadi aku mau ngomong apa? Ah, ini nama warungnya itu Salome Moro Tresno. Belakang Tamnos atau Taman Nasional Taman Nostalgia Kota Kupang. Oke, aku hajar lagi ya, Guys. Oke, kan? Kira-kira seperti itu. Saya David Doni, ikutin terus konten-kontenku mengulas Kupang dan NTT. Oke, saya David Doni dan Aceh. Terima kasih. Bye-bye. Rame banget, Guys.